Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni saya nak cuba pasang antena car radio, pasangkan Android. Okey, masalah pada ni, radio ni dia tak dapat radio FM. Mendapatkan car radio booster ni. Okey, model dia ENT208. Harga dia dalam RM18, siap positif dalam 20 lebih lah macam tu. Saya dapatkan dekat online Shopee. Okay, barang ni sampai, malam ni saya cuba nak pasangkan. Okay, saya ni saya dah tanggalkan saya punya Android. Okay, cara sambungan dia, kita kena tanggalkan antena yang lama kat belakang ni. Okay, antena dekat sini. Kalau untuk jenis Joro, dia punya antena sini. Kita tanggalkan. Okay, booster antena radio kita letakkan dekat sini. Yang kita tanggalkan tu antena kat belakang Android. Masukkan. Okay, saya dah siap masukkan antena booster. Okay, yang dekat hujung ni, belakang antena booster ni, dia ada satu port yang bulat macam ni. Kita masukkan antena yang tuan-tuan tanggalkan tadi. Okay, masukkan antena radio yang kereta dekat sini. Okay, untuk booster ni dia perlukan supply. Orang pasangkan terus kat dia punya pembakar rokok. Tapi untuk saya ambil yang terdekat, plug and play. Pastikan yang mana satu ni kabel supply. Tuan-tuan, cara saya tunjuk pada tuan-tuan lah. Lebih mudah sekiranya tuan-tuan tak ada. Untuk check voltage yang macam test pan yang kita perlukan clamp kat dia punya besi di kawasan kereta ni, dan kita akan test supply. Tapi tuan-tuan kena hidupkan kunci dahulu. Untuk saya teknik saya onkan switch. Okay, plug and play ni dekat punya Android. Okay, tuan-tuan buangkan dia punya hujung ni, kabel macam ni. Okay, tuan-tuan test satu per satu. So, tuan-tuan dah jumpa kabel supply kat plug and play ni. Okay, saya dapatkan kabel yang kuning untuk kabel supply. Okay, klaimkan dekat kabel kuning ni, dan kita akan masukkan kabel booster. Okay, lepas tu tuan-tuan dituruti dengan kabel booster. Letakkan di sebelah klaim yang kita pasangkan tadi, yang kabel kuning ni. Lepas tu tuan-tuan klaimkan menggunakan player. Ok, sekarang ni tuan-tuan nak tahu kita punya clamp kita ni berfungsi ataupun tidak. Tuan-tuan tengok, kita punya booster ke antena ni dah nyala lampu. Ni dah bermaksud kita punya antena booster kita ni dah berfungsi. Mari kita klipkan dia punya ni. Okay, lebih safety, siapkan solid tape kan lah clamp ni. Ok, tuan-tuan, saya dah siap solid tape kan. Ok, sekarang ni antena booster dah berfungsi. Lepas ni kita cuba pasangkan semula lah. Kita ambil Android, tengok balik macam mana hasil dia. Okay, jom. Okay, masukkan Android ni. Tuan-tuan masukkan lah booster ni, simpankan kat dalam ni. Sebelum untuk lebih selamat lah, kedudukan untuk antena booster.